Seperti yang sudah sering kita dengar bahwa Tokopedia akan melakukan IPO sebentar lagi. Video ini saya buat untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang ingin segera berinvestasi pada Tokopedia tapi tidak ingin menunggu terlalu lama hingga Tokopedia resmi IPO di IHSG. Disclaimer, ini bukan video rekomendasi baik broker maupun saham apapun. Jadi harap manage resiko masing-masing. Saya tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin terjadi. Tokopedia dikabarkan akan melakukan merger dengan Gojek. Jika mereka benar-benar merger, maka valuasi keduanya akan mencapai 40 miliar dolar. Saya belum dapat info apakah mereka akan merger dahulu sebelum IPO atau merger setelah Tokopedia IPO. Tapi dari berita-berita yang saya baca, kelihatannya Tokopedia akan melakukan dua listing di IHSG dan di bursa US, mungkin di Nasdaq. Tokopedia dikabarkan akan menempuh jalur SPAC dengan perusahaannya Peter Thiel yaitu Bridgestone Holdings. Peter Thiel adalah investor besar di US, salah satu investor awal Facebook, co-foundernya PayPal, pemilik Palantir, investornya Airbnb, dan bisnis-bisnis lainnya. Jika teman-teman ingin membeli sahamnya Tokopedia lebih awal, maka teman-teman bisa membeli SPAC-nya dahulu. Kode sahamnya adalah BTWN yang saat ini baru tersedia di Passfolio, di eToro dan di GoTrade belum tersedia. Saham-saham yang melakukan IPO melalui jalur SPAC akan melantai di bursa menggunakan perusahaan SPAC dahulu. Dalam kasus ini BTPN. Baru kemudian setelah merger 100% confirm, kode sahamnya akan berganti dari BTWN menjadi kode sahamnya Tokopedia. Karena deal ini masih dalam tahap awal, maka teman-teman harus melakukan pengamatan lebih lanjut. Jika sampai Tokopedia benar-benar IPO di IHSG, maka kemungkinan besar teman-teman akan rebutan beli dengan investor-investor lain, sehingga harga saham di hari-hari pertama akan sangat fluktuatif. Untuk itu, masuk sekarang dengan membeli BTWN mungkin menjadi ide yang tepat, masuk saat investor-investor lain belum bisa beli. Pembatalan deal antara BTWN dan Tokopedia bisa saja terjadi, maka dari itu teman-teman harus mengerti resikonya terlebih dahulu. Selain Tokopedia dan Gojek, ada kabar lain yaitu Traveloka yang juga akan IPO di bursa US melalui SPAC Bridgestone Holdings yang lain dengan kode BTNB. Tapi sayangnya BTNB belum tersedia di Passfolio dan broker-broker lainnya. Oke, belum banyak yang bisa saya bahas mengenai IPO-nya Tokopedia selain membeli SPAC-nya BTWN melalui Passfolio. Sejauh ini baru informasi ini yang bisa saya bagi. Semoga video ini bermanfaat.